Halo halo para pecandu oksigen, welcome back to my channel VJazz Project. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan ke story keempat ya guys ya, seperti aku yang jelaskan di video sebelumnya. Yang di video sebelumnya aku menggunakan gawen ya guys ya, jadi sekarang di sini kita akan lanjutkan di story keempat. Di sini karena kita di tengah-tengah, kita lanjut ke tengah aja guys ya, ke sneak attack. Oke. Langsung saja skip. Mungkin aku dapat ini guys, dapat servant baru ya guys ya, di setiap story-story gitu. Jadi coba ini aku cek, siapa tahu dapat servant yang bagus. Dan ternyata aku dapat, oh ini Astolfo, Cucu Len, dan Elizabeth Bathory. Ini dari sepersekian tiga karakter ini, aku rekomendasikan ini ya guys ya, Cucu Len, karena ini the best lancer menurut aku guys. Meskipun di atasnya masih ada gurunya guys, yaitu Skatats, itu lebih keren banget, badass lah. Oke, di sini aku ini Elizabeth Bathory ini jujur ini juga laki ya guys ya, bukan cewek, jangan tertipu dengan tampilannya guys ya, meskipun dia ini bentar guys, cewek apa cowok ya ini, karena kalau cewek bisa juga sih karena dadanya kan kecil ya, tapi kalau dibilang cowok juga bisa, kayak ini Hude guys, ini tuh tampilnya kayak cewek tapi dia ini bener-bener laki ya guys, jadi jangan telah tertipu dengan ini karakter asal karena dia ini Hude, kita pakai aja guys Hudenya guys, suaranya kawaii memang guys, jadi emang agak gimana gitu, kita pakai combo attack guys. Kita kasih ini dulu sama Nameless guys, combo attack guard, karena ini juga penting combo attack guard itu. Oke, nice. Jangan semuanya combo attack guard guys, ini extra attack aja guys, jadi lebih compatible nanti biaran. Tidak ada skin, oke, tidak masalah. Di sini kita menggunakan, bentar guys, oh ini ada bravery, anti hero, ini guys, gak tahu ini fungsinya buat apa, yang penting aku pakai aja guys. Oke ya guys ya. Oke, di sini aku menggunakan tingkat kesulitannya hard dan minimal, rekomendasinya level 11 guys ya. Level 11. Dan di sini aku masih level 1 menggunakan Astolfo. Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung saja kita coba ya guys ya. Apakah bisa menggunakan Astolfo level 1 dengan tingkat kesulitan hard yang rekomendasinya level 11? Mari kita saksikan bersama-sama. Hihihihi. Gak jelas aku guys, sorry guys. sorry juga ya guys ya, kayaknya suaraku itu kayaknya datar gitu ya. Karena dari sananya sendiri itu aku tipikal orangnya agak ini guys, apa namanya, terlalu menguras gitu loh guys. Duh, jangan bilang ini aku musuh lubu. Ih, parah ini guys, apakah bisa menang musuh lubu guys? Astaga, astaga, astaga. Idih, naik Griffon guys, ih, naik terus ini guys, keren.
Keren sih. Singkat ini tuh guys, sing keren. Naikin Griffon itu keren banget sumpah. Oke, masih bisa ya guys ya. Oke, dapat lagi guys. Ini kan ada tuh di lubinya itu ada buff state guys, itu memang harus wajib buat dikalahkan untuk buff state nya guys. Oke, dapat dulu, mantap. Ide Anata. Duh. Kok ya harus musuh ini apa? Musuh. Harus musuh apa ya guys? Musuh lubu ini guys. Emang harus wajib ini guys musuh lubu guys. Oke, biar dia yang ngikutin aku dulu guys. Karena di sini aku butuh buat ini guys. Ngalahin mana poinnya dulu guys. Biar lebih bisa ngalahin persekernya guys. Sabar dulu guys, teman-teman. Mina, sabar dulu Mina. Sabar dulu Mina. Bentar dulu, Master. Oke, masuk. Sebentar dulu, Master. Tunggu dulu. Aku harus mengalahkan buffernya dulu nih. Jangan mati dulu. Kurang satu, guys. Nice, buffernya hilang ya, guys ya. Saatnya kita menghempaskan lubu, guys. Masih harus dihempaskan lubunya, guys. Kalau tidak, master kita akan mati guys. Tunggu. Oh, kukira udah kalah guys. Tunggu. Jangan mati dulu master. Master kawaii chan, master features. Tunggu punya guys. Didi. Kita naik Griffon dulu guys. Masak. Oke, dapat. Oke, nice. Oke, mantap. Langsung kita coba. Widih, diapain ini disembur. Wush, keren. Mantap. Sakitnya. Ayo Griffon. Naik Griffon dulu guys. Aduh, gak bisa. Naik Griffon dulu. Oke, nice.
Oke, nase. Naik Griffon. Nice. Ini lebih jujur guys, lebih enak daripada Gawain sih. Karena di skillnya itu untungin banget guys, bisa naik Griffon itu. Dan dipastikan, ini guys dipastikan. Aduh, ini siapa lagi? Waduh, maksudnya assassin kayak dia hilang ya guys ya. Agak bahaya ini. Kita bermusuhan dengan assassin yang hilang guys. Bisa menghilang. Udah dulu naik udah naik Griffon ya sih. Griffon apa elang ya, nggak tahu sih. Pokoknya naik burung lah. Oke, nice. Untuk ini dia itu serangannya mungkin kurang ini guys ya, kurang damage seperti Gawain, tapi sering skillnya itu enak guys, meskipun serangannya kurang, tapi kalau dibuat skill enak banget sumpah guys. Bisa di cover juga buat melindungi diri. Kalau Gawain tadi itu bisa diserang tetepan untuk setiap skillnya, tapi damage-nya sakit guys, wakun guys, damage-nya sakit banget. Oke, hasilnya di sini ya guys ya, kemungkinan guys. Assassin di dekatnya, nanika iwakan no yona mono o kanjiru hazu da ga. Kensou na senjou da kara na. Assassin to iedomo kanzen ni kihai o kesu koto wa dekinai hazu da. Mana ini tadi? Enggak muncul guys. Tapi ditanya potensial hiding spot guys. Ya di sini kan kalau potensial hiding. Potensial hiding. Tapi kok enggak ada. Tidak muncul. Oh, ini guys, ini guys. Dapat, nice. Namanya Lish Wen. Nih, gue kasih makanan serangga tuh. Nice. Mantap. Hikitsuzuki, tekseiryoku no gekkyo ni atatte kure. Kyuen wa maniatta yō da na. Tekkyoku na handan datta. Oke, siap. Gue pakai asal tim Hode nih guys. Rasakan tim menjadi Hode.
Masa kemudian cuma dia deh. Mantep kali sakit mata. Nice, dapat lagi guys. Oke, kita sikat. Nice. Shadow gini mah easy mas ya. Wih, Isurin udah mati tapi kok. Enemy reinforcement have appears. Oke. Okay. Langsung ke sini, guys. Aduh, ini piring terbangnya sakit banget, sumpah guys. Tak jari, Raider. Astaghfirullahaladzim. Nice, dapet ini siapa. Astaga. Parah sih. Nah, rasakan. Mantep gak sih? Oke guys, kita cari Li Xuewei-nya lagi guys. Kita coba ke kiri guys. Ada nggak? Yang tadi guys, udah ya guys. Layarnya itu agak kayak serempet-serempet. Oke, di sini nggak ada guys. Kita ke bawah dulu guys. Kok feelingku-nya di situ ya guys? Di mana? Di tempat kita guys. Di tempat apa namanya? Master kita guys. Sebenarnya saja tidak ya guys ya. Oh, ini guys. Nice, dapat. Nice. Ini nggak akan main. Aduh, kemana kabur aku. Nice, mantap. Nice, matilah kau. Belum mati guys. Oke, mati guys. Yoi, mantap. Yai, anata. Aduh, ke Vectric. Oh, ada sana guys, ternyata guys. Wah, di sini agak susah guys, kita harus membunuh triknya dulu guys. Oke guys, aku langsung ke ini guys, langsung ke triknya dulu guys.
Skip dulu, skip skip. Skip skip. Kita langsung ke triknya dulu, guys. Jadi, seksi banget, guys, triknya, guys. Ini apa ini? Aduh. Oke, nice, dapat. Kalau masih fix, fax, fax itu masih enak, guys. Jadi bukan kemampuan aslinya dia, guys. Oke, nice. Aduh. Sakit banget. Oke, nice. Nice. Waduh. Coba ikutan dong, guys. Nice, dapet dulu. Aduh, sia-sia, guys. Sia-sia, guys. Sia-sia banget nih, guys. Serangannya, guys. Sia-sia banget, guys. Sia-sia banget, guys. Oke, lumayan dapet. Sebentar ya, guys, ya, kita ke silat dulu. Ke mana? Fasi. Siapa ini, aku lupa. Mana sih orang? Oh, ini Chiles. Chiles de Chiles de Rice. Aman, susah banget. Oke, nice. Oke, nice. Dapat, nice. Nice. Mantap. Aduh, kok malah ngasih skill dia, guys. Tunggu dulu, guys. Kita cari heal dulu, guys. Dia dapat kuning-kuning, guys. Sakit banget itu, guys. Oke, sudah enggak. Oke, nice. Hampir ngeluarin jurus dia mereka, guys. Hampir-hampir. Nice. Oke, dapat. Aman. Oke, sudah aman ya, guys, ya. Kita langsung ke kawin dulu, guys. Kasihan, guys, kawinnya sendiri, guys.
sampai struggling kayak gitu guys. Cepat-cepat bantu kawin. Oh ada karena ternyata guys, makanya kok kawinnya kesusahan guys. Oke cepat-cepat guys, kawinnya agar gak mati guys. Kawin idih karena. Oke lanjut. Oke, nice. Nice. Dapat. Duh, gak dapat parah. Oke, nice. Nice. Nice, dapat. Mana kau kayaknya? Ya nggak ada kalinya deh. Sakit bener sumpah. Harus pakai ini ternyata guys. Rasakan. Mantul. Nice. あとは途中で消えたアサシンか。オッケー。助かりました。この恩はいずれ必ず。Oh, rajanya ini guys, Li Xuan guys. Bentar, aku cari nyawa dulu guys. お主らの力がこれほどとはな。血は浸ってきたぞ。 Aduh, kok malah nobre pantasan. No problem, kesini aja. Gue talangin kau. Gak takut sih. Sebentar ya. Nice. Waduh, sakit bener sumpah. Itu ada di guard ini ya guys ya, guard. Sakit. Gak ada nyawa kah di sini? Aku butuh nyawa. Oke, nice. Nice, dapet. Oke, nice. Kita mundur dulu, guys. Cari nyawa ada nggak? Ternyata tidak ada nyawa, guys. Disabet sama anak percil-percil ya guys ya. Kita yaudah kasih resepsi komen sebalik ya. Komen sildang kok resepsi itu pakai komen baru berani ya guys. Oke, nasa. Oke, nice. Mana musuhnya? Oke, dapat lagi. Oke, nice. Kita kasih simpan lagi. Oke, jadi dulu guys. Biar lebih mantap sekarang. Nice.
Ya aku nggak seberapa sih, oke masih segitu. Rasakan. Aduh. Oke, nice. Oke. Oke, guys, ini guys mau play patah sampai ya. Astaga. Oh. Ini. Hai, Griffon ya, guys ya. Hippo Griff, oh, Griff kan Griffon. Widih, nucem sampai segitu ya guys, lama banget ini. Ini nuble pantas lama banget sumpah videonya. Widih, ada roketnya gitu guys. Ih, belum mati kampret. Ih, dapet. Belum mati ngak. Nice, mati guys. Kokochi no yoi jikan datta. Nice. Victory. Ini sih baru pertama kali aku level 1 langsung win in the game ya guys ya, meskipun harus menggunakan command shield. Dan untuk videonya dan gameplay Astolfo dan di story keempat di sini kita cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Next kita akan lanjut ke story kelima dengan menggunakan Servan lainnya guys. Dan tanpa basa-basi saja kita cukupkan di sini dan see you and next time. Bye bye.